Pertandingan sengit lanjutan kompetisi Liga Slovakia mempertemukan duel FK Senica berhadapan dengan SK Vseret. Pada pertandingan tersebut kembali Pavel Suster menurunkan skuad terbaiknya. Berisi para pemain inti, FK Senica berharap bisa mendapatkan kemenangan guna tetap berada di peringkat 6 teratas, begitu juga dengan SK Vseret mereka sama-sama menurunkan skuad terbaiknya. FK Senica yang memasang Egi dan Witan sejak awal laga, demi menunjang ketajaman Giannis Niarkos, memang cukup memberikan beberapa tekanan kepada kubu tim tamu. Namun lengahnya pertahanan FK Senica memaksa pertandingan baru berjalan 7 menit langsung dihukum dengan 1 gol pemain SK Vseret. Meskipun tertinggal gol, FK Senica tetap mencoba upaya untuk menciptakan gol balasan, kombinasi apik Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman diperlihatkan pada pertandingan tersebut. Keduanya begitu apik menciptakan beberapa peluang untuk mencetak gol, tetapi sayangnya Dewi Fortuna belum berpihak kepada mereka. Di babak kedua, pelatih FK Senica Pavel Suster terpaksa kembali melakukan sebuah pergantian, namun keputusannya itu malah menjadi blunder. Menarik keluar Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman yang mulai bermain apik di babak pertama hingga memasuki awal babak kedua, FK Senica justru harus dijebol lagi SK Vseret. Beruntung FK Senica bisa memperkecil ketertinggalannya menjadi 2-1 lewat Pavlik. Tetapi walaupun begitu, penampilan Egi dan Witan tetap patut diapresiasi karena mencuri perhatian publik, kombinasi taktis keduanya benar-benar sangat luar biasa. Seharusnya dari permainan indah Tiki Taka yang diperagakan keduanya bisa menciptakan gol, namun di sini keberuntungan saja yang belum berpihak kepada mereka berdua. Kekalahan ini memaksa FK Senica pun harus berjuang di babak relegation stage, mereka gagal memaksimalkan untuk mengincar posisi berada di 6 besar. Saat ini FK Senica harus bercokol di peringkat ke-8 dari 12 peserta. Kendati demikian, FK Senica paling tidak harus bisa menghindari kekalahan lagi jika tidak ingin terdegradasi. Sebagai informasi, pada musim lalu mereka berada di peringkat ke-11 yang nyaris membuatnya terdegradasi.